harus begini kan. Teori berjalan ke samping guys. Nah, teori berjalan ke samping. Caranya begini ya, lompat dulu baru maju teman-teman. Nah, itu dia. Oke guys. Waduh, bolong ternyata. Eri yang gak bolong teman-teman. Nah, ini dia yang gak bolong guys ya. Terus mengapa jalannya guys? Jadi bolong ini pasti ke kanan begini ya. Lalu lurus, waduh, bolong lagi. Lurus ya. Kemudian kanan, ini pasti kanan. Nah, ini pasti kiri guys. Lurus terus. Munggah-munggahan ini lurusnya bener guys. Ya. Yang ini pasti sebelah kiri guys. Apakah tengah teman-teman? Oh bener guys, tengah guys. Tengah ini yang mana ya? Yang kiri juga. Lurus, lurus. Mat, lurus guys, lurus guys. Iya. Teman-teman, segala kemungkinan sudah bang kita coba. Ini segala kemungkinan terakhir pasti bisa guys. Nah, kan bisa kan? Yeay. Akhirnya lolos juga guys. Kita dihukum sama, iya aduh, papannya itu. Mat lagi teman-teman ya. Oke guys, lanjutnya perjalanan guys. Sedikit lagi hukumannya sudah selesai teman-teman. Lah, sedikit lagi guys. Itu kita sudah memasuki stage terakhir ya. Atau daerah terakhir gimana di sini? Lompat ya, enggak lompat ya. Tinggal lurus saja teman-teman ya. Tarik nafas jalan-jalan. Tahan nafas guys, keluarkan lewat mulut guys. Karena kita pergi di dalam titik ya. Sudah selesai guys. Wah, masuk dalam semua mulut yang gak jelas ini guys ya. Akhirnya hukuman oleh bu guru sudah selesai guys. Weh. Oh, lah itu gurunya, guys. Waduh, gurunya gede banget, guys. Apalagi kita di jalan mimpi, teman-temannya. Wake up, katanya. Akhirnya, guys, gurunya hilang, teman-teman, ya. Dan kita sudah berhasil 1+1. Ternyata jawabannya adalah 2, teman-teman, ya. Oke, guys. Kita masuk. Oke, guys. Wih, apa itu? Apa ini, guys? Kayak mikrofon itu apa itu, ya? Aneh banget, itu. Oke, guys. Waduh, kita pergi di area berenang, teman-teman. Apa kita kan berenang, guys? Kita harus berenang, teman-teman. Wah. Siapa yang suka berenang, guys? Bang, kita berenang dulu, ya. Waduh, bang, kita berenang, guys. Oh, ini ada yang di dalam ruangan. Ini agak, gimana nih? Nggak bisa masuk. Kita berenang guys, tahan nafas galam-galam ya. Kita akan berenang ke kedalaman 1 km guys. Wah, jangan galam-galam teman-teman ya, bahaya guys. Paru-paru kita bisa meledak nanti ya. Wow, panjang amat guys. Oh itu dia guys, akhirnya teman-teman. Waduh, basah kuyup Bang Gino habis berenang guys. Kita keluar dari sebuah ventilasi yang gak jelas ini guys. Dan ini yang banyak sekali coklat-coklat ya. Bang Gino juga lapar ini, gak bisa dimakan tapi guys. Oke teman-teman, terus kayak memasuki ruangan matematika lagi guys. Apa nggak capek kali ya? Ini adalah kelas terakhir, kelas matematika teman-teman. Tadi proses juga matematika kayak 1 + 1 = 11 itu guys. Bruh. Huh?